Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada sobat mancing. Kali ini saya akan meracik umpan ikan mas ya sobat. Yuk kita langsung ke bahan-bahannya saja ya sobat. Yang pertama kita punya jagung ya, jagung manis ya sobat. Nanti kita memakai 2 bungkul saja sobat ya, tidak memakai semua. Yang berikutnya kita punya kroto ya, kroto itu ada setengah on kurang lebih ya sobat. Ada telur bebek juga ya, telur bebek mentah ya. Dan yang ini kita punya deho, kita beli ketengan 10.000 saja ya sobat. Dan itu ada kinoin, dan itu untuk pengerasnya yang terakhir ya sobat ya. Nanti umpan ini kita kukus ya sobat, kurang lebih 15 menit saja. Tonton dan simak videonya, jangan di-skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya sobat ya. Umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi air ya. Untuk siang, malam, hujan, panas juga cocok ya sobat ya. Dan lebih cocok lagi untuk ukuran ikan sekilo 3 ya sobat ya. Untuk lomba maupun harian umpan ini cocok ya. Biarpun kukus umpan ini simpel ya sobat ya. Apabila sobat suka dengan video ini silahkan di like, di komen dan juga di subscribe ya sobat. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Dan ini sobat ya, umpannya yang sudah direbus ya sobat. Tadi kita rebus kurang lebih 15 menit saja sobat. Kita aduk. Nanti kita tambahkan quinoa saja ya sobat ya, karena umpan ini mungkin kalau tidak ditambah quinoa terlalu lembek ya sobat. Kita tambahkan quinoa secukupnya saja sobat, jangan terlalu lembek dan jangan juga terlalu keras ya sobat ya. Nanti umpan ini kita masukkan lagi ke plastik ya sisanya sobat ya. Nanti kita bisa dibikin dua bungkus ya sobat ya. Nanti sisanya buat mancing selanjutnya ya sobat ya. Umpannya murah dengan hasilnya insya Allah melimpah ya sobat.